Halo Sobat Bemo, balik lagi bersama gue Agung Nugraha di channel Belanja Mobil. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review salah dua unit Range Rover Evoque 2011 dan 2012. Nah, gimana mobilnya? Ikutin terus. Nah, seperti yang gue janjiin tadi, gue bakalan nge-review stok Range Rover Evoque yang ada di Belanja Mobil. Nah, kita punya dua Range Rover Evoque. Yang satu itu tahun 2011 dan yang satu lagi itu tahun 2012. Nah, dua-duanya ini itu tipe Dynamic Luxury. Jadi, kalau kalian lagi nyari Range Rover Evoque yang Dynamic Luxury, kalian punya dua pilihan, yang tahun 2011 atau 2012 gitu. Jadi, kita lihat ya. Kita review salah satu aja ya, karena dua-duanya ini sama. Coba kita review yang 2011 aja, oke? Nah, buat tampilan depannya Range Rover Evoque ini grillnya modelnya kayak gini nih. Dia warnanya hitam, terus ada tulisan di atasnya itu Range Rover. Ini tanda kayak yang lain kan biasanya pakai emblem ya kan. Dia tulisannya langsung Range Rover. Nah, buat lampunya dia ini sekarang lampunya udah LED proyektor gitu. Nah, sennya dia di sini sama fog lampnya ada di sini. Nah, ini kayak ini sebenarnya kayak honeycomb tapi dia nggak bolong-bolong. Nah, yang di tengah ini baru yang bolong-bolong. Itu ya ini palsu lah gitu. Yang ini yang asli. Tuh. Nah, buat tampilan depan ini kurang lebih kayak begini. Buat kaki-kakinya Range Rover Evoque Dynamic Luxury 2011 ini dia pakai velg ring 20 dengan warna silver gitu. Nah, terus di atas ini ada kayak sirip-sirip kayak gini warnanya hitam. Ini menunjang dia buat kelihatan lebih sporty, guys. Nah, itu. Nah, di sini juga dia udah dapet kamera di bagian spion kiri dan kanannya, gitu. Buat ngebantu kalian kalau misalnya lagi parkir di tempat yang sempit, gitu. Nah, dia bukanya juga udah smart key, guys. Jadi, kalian nggak perlu buka pakai kuncinya langsung juga. Perlu buka begini langsung bisa. Nah, buat bagian belakangnya dia ada roof spoiler, terus ini kayaknya nggak tahu tambahan, nggak tahu bawaannya ya. Tapi ini bikin lebih manis. Nah, di sini ada stop lamp warnanya putih. Sama di belakang yang pasti karena mobil ini tipe Evoque, dia ada emblem Evoque, tulisan Evoque, terus ada Range Rover lagi di belakang dan ada mereknya Land Rover. Nah, bagasinya ini udah power back door. Nah, gitu. Buat bagasinya ini segini ya gede lah buat ukuran yang 5 seater. Lo bisa naro di sini dua koper gede atau koper kecil ya mungkin muatlah 4. Gak terlalu sempit, enak bagasinya masih gede. Lo mau duduk-duduk di sini juga masih nyaman nih. Mau tiduran di sini juga nggak apa-apa, juga apa-apa tuh. Seginilah, gue segini udah masuk tuh. Lumayan luas bagasinya. Nah, dia udah power back door. Jadi lo tinggal pencet aja. Nah, ini salah satu fitur keamanan di bagasi yang punya power back door. Rata-rata, kebanyakan, kalau misalnya seolah-olah lo mau keluar, ternyata nggak sengaja takutnya kejedot ini, dia bakal nahan pas tahu ada yang nahan di sini. Jadi aman, guys. Tapi kalau kena kepala nih, lumayan juga rasanya. Oke. Nah, itu bagian depan, bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, guys. Yuk. Nah, kita bakal lihat bagian mesinnya. Tapi sebelumnya, buat yang suka nontonin terus channel Belanja Mobil, jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini, guys. Jadi semoga kita bisa berkembang bareng-bareng, oke? Nah, kita lanjut, kita cek si mesinnya. Nah, begini dalaman mesinnya. Range Rover Evoque ini yang Dynamic Luxury, dia pakai mesin 2000cc turbo gitu. Tenaganya, powernya gede. Jadi
enak banget lah kalau misalnya lu bawa buat kebut-kebutan, tapi jangan galau-galan ya. Kalau misalnya lu mau ngebut ya ke tol, cari tempat sepi gitu. Dalamnya sih masih rapi, terus ada peredamnya masih pada bagus. Terus dia kap mesinnya udah full chat. Masih cakep banget. Yang ini yang kilometer 30 ribuan, guys, yang tahun 2011. Dia harganya kena 495 juta kredit. Nah, buat yang 2012-nya itu dia kena 525 juta kredit. Jadi, kalian punya dua pilihan nih, mau tahun 2011 atau 2012. Langsung aja kontak marketing kita di kontaknya gue taruh di link deskripsi. Jadi, langsung aja telepon atau lu mau lihat-lihat dulu nih stok di belanja mobilnya ada apa aja sih, lu bisa cek di website kita di fokusmotor.id atau akun Instagram kita di belanja.mobil. Langsung scroll aja, cari mobil impian kalian, Sobat Bemo. Oke, abis itu kita coba cek dalamnya. Yuk, kita ke dalam. Oke, Sobat Bemo, kali ini kita ada di dalam Range Rover Evoque Dynamic Luxury yang 2011. Gitu. Nah, kuncinya kayak gini, guys. Tuh. Dia ada 5 tombol. Yang satu kunci, yang satu ngebuka, yang satu ini kayaknya lampu. Kalau misalnya kayaknya ini fungsinya kalau lu di tempat parkir, lu bingung nih nyari mobil lu di mana, lu tinggal pencet ini nih kayaknya nih. Jadi lu bisa tahu nih yang nyala itu mobil lu gitu. Nah, yang satu lagi ini dia buat buka bagasi belakang. Nah, yang ini gua enggak tahu nih apakah emang kayaknya kalau segitiga mungkin nyalain sein hazard ya kayaknya sih gitu. Jadi ada 5 tombol. Mesinnya semua beda-beda. Kita coba nyalain mesinnya. Kalau pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nih ada yang unik deh. Nih gua ulangin lagi nih ya, ada yang unik deh. Gua matiin dulu. Salah satu yang keren juga di mobil ini, walaupun sederhana ya menurut gue, tapi ini tuh ngasih efek kemewahan banget nih yang diciptain sama Range Rover, yaitu transmisinya nih dia bakal nonjol nih kalau misalnya udah dinyalain nih. Kalau lagi mati kan dia rata nih. Nah, yang belum tahu juga, yang Range Rover Evoque ini dia transmisinya puter lagi transmisinya putar, jadi dia diputer-puter aja, nggak pakai tuas gitu. Ya namanya juga mobil sport, mobil mewah, aneh lah, tapi keren sih, keren banget nih. Perhatiin tuh, dia muncul kan tiba-tiba, tadi jadi rata sekarang jadi nonjol gitu. Jadi siapa yang suka ya, siapa yang suka yang nonjol-nonjol, langsung datang ke sini. Nah, oke, balik lagi ke mobilnya. MID-nya itu lo bisa lihat informasi jarak yang udah ditempuh, terus trip A, rata-rata kecepatan, konsumsi bahan bakar, lo bisa lihat dari speedometernya di layar MID. Gitu. Nah, kalau buat speedometernya sih masih biasa, bukan digital, tapi di tengahnya ada MID-nya. Nah, buat setir ya, jadi sih ya enak banget lah kalau buat digenggam. Mobilnya udah sporty gini kan, kalau misalnya setirnya biasa aja ya parah banget. Cuma ini Range Rover ngasih setir yang keren banget sih. Nah, terus ada tombol-tombol cruise control, tombol buat angkat telepon. Jadi lu nggak perlu lagi nih kalau misalnya HP lu tinggal konekin aja kalau misalnya lu mau angkat telepon. Kalau angkat begini kan bahaya, terus lu bisa kena e-tilang juga. Jadi lu bisa angkat dari sini. Dia ini ada kamera belakang tadi, ada kamera mundur. Terus lo bisa, kalau nggak salah dia bisa 360. Tuh. Kan? Itu. Coba gue rubah. Tuh, jadi lebih jauh kan? Terjadi bantuan dari spion. Di sini layarnya udah sentuh. Terus di sini juga ada AC. AC-nya itu dia udah digital. Udah dual zone juga, jadi kiri sama kanan lu bisa atur masing-masing, jadi nggak perlu rebutan yang mana yang kedinginan yang mau hangat-hangat tuh. Nah, buat mode-modenya ada di sini. Kan ini sesuai sama medannya ya, kalau di jalan jelek, di jalan bagus. Nah,
audionya dia pakai Meridian. Jadi kalau lu nyetel musik lumayan lah. Nah, yang tipe ini itu dia yang tipe interiornya two-tone. Jadi ada denim kasuri yang satu warna dan yang ini tuh yang dua warna. Yang kebanyakan orang cari, guys, karena ini nambah nuansa sporty gitu. Jadi kalau misalnya satu warna doang kan kayaknya kurang gitu ya. Ya bagus sih maksudnya. Cuma kalau misalnya two-tone kayak gini lebih sporty, makanya orang banyak cari. Itu sih sebenarnya gimana selera. Cuma kalau menurut gua lebih keren sih yang two-tone, lebih kelihatan sporty. Nah, dia juga dapat panoramic sunroof. Jadi dia panoramic sunroofnya benar-benar sampai ke belakang, sampai ke bangku belakang. Jadi nambah efek luas gitu loh. Yang di belakang juga dia dapat. Jadi nggak nanggung. Kadang kan ada yang sama, cuma sampai ke sini, tapi ini dapat sampai belakang. Gitu. Yang di depan sih udah itu aja. Kurang lebih. Oke, udah elektrik, terus ada memory seat. Sini ada tombol-tombol, ada colokan-colokan USB, AUX. Itu aja di bagian depan. Kita coba bagian belakangnya kayak gimana? Yuk, kita ke belakang. Nah, sekarang gua ada di bagian bangku belakang Range Rover Evoque. Di belakang sih buat ukuran orang yang tinggi ya masih lumayan lah, nggak sempit-sempit banget. Terus dia dapat layar multimedia ada dua, dan yang tadi gue bilang panoramic sunroofnya bener-bener sampai belakang. Jadi lu di belakang tuh enak banget sih. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ya kan, lu bisa lihat awan, jangan lagi belo-belo galau, lu bisa merenung di dalam sini sambil jalan-jalan ya kan. Ini juga nambah kesan mewah banget. Terus di belakang cuma ada double blower, lu bisa atur, cuma bisa dibuka tutup aja, lu nggak bisa atur suhunya karena lu atur suhunya ngikutin yang di depan. Terus, nah, ini bukan Jimbot ya guys, aslinya bukan Jimbot. Ini remote buat ngatur si multimedia gitu. Emang remote-nya gede banget. Dia di charge-nya di sini. Dia ada casan khusus, jadi dia ditaruhnya di sini. Dia langsung ngecas tuh. Terus ada kabel-kabel, ada colokan-colokan. Colokan USB, colokan audio. Terus ada tempat pocket yang kecil, jaring-jaring gini. Ada armrest juga. Nah ini gimana ya? Ini ada penyimpanan tersembunyi. Buat taro-taro minuman di sini. Terus audionya juga sampai ke belakang. Lu dapat audio di sini, jadi kalau mendengar musik kedengeran juga dari sini. Gitu guys. Oke. Kita balik lagi ke depan. Yuk. Jadi segitu aja, sekian dari review dari gua Gung Nugraha. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.